Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para bapak kiai saha kunyai ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus Romo Yai Mas'ud ingkang kawula hormati, Al-Hafidz Cak Oji ingkang tansah kawula hormati. Dumateng bapak PPPHPI utawa panitia sak kukupan, sak rombongan, stafipun ingkang kula hormati. Madang bapak kepala desa, so staf aparatur jajaran pemerintahanipun ingkang kula hormati. Dumateng sesepuh Kabupaten Mesuji, Bapak Haji Hamami ingkang kula hormati. Dumateng takmir masjid musola, ini sepuh Aji sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten desa Wonosari ingkang kula hormati. Madang organisasi PSHT, TTKDH, Pager Nusa, samudayanipun ingkang wonten ing Kabupaten Mesuji, khususipun umumipun ing Indonesia Raya Merdeka ingkang kula hormati. Dumateng ibu-ibu angsa apa fatayat muslimat, bapak-bapak angsor ingkang kula hormati, bapak ibu sedaya jamaah pengajian rutin selapanan legian ingkang kula hormati, monggo sesarengan muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kula panjenengan sedaya siang menika pikantuk pinten-pinten rahmat saha nikmat saking ngersani Gusti Allah sehingga saged makempal wonten ngriki majelis kanthi sesarengan mudi kaweruh golek ngilmu ridane Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya siang menika atine dipun buka ombo-ombo kalih Allah, atine dipun buka sing jembar sehingga saged nampi pituduh, sehingga saged ndirek tindak lampahipun Allah lan Rasulullah, sehingga selamat dunia, selamat akhirat, Allahumma amin. Monggo kali sholawat salamipun Allah mugi katur kunjuk wonten ngersa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sesarengan syafaatipun binjing dinten kiamat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya uga putra wayah kita sedaya binjang pikantuk syafaat ugi diakui dadi umat ana dina kiamat, Allahumma amin. Bapak ibu ingkang minulya ing mriki kawula nampi amanah mauidzatul hasanah gegandengan niki selapanan teng mriku ora enek judule, nggih judule sak karepku dhewe. Judule gegandengan ayat niki bahasane Jawa nggih. Akeh sing Jawa ya. Walaupun saloke gak Jawa ya iso Jawa kan. Jawa iso-iso pokoke. Jawa ngawur ae rasah krama inggilan. Suwen. Yang penting bisa dipaham oleh jamaah. Intine ngoten nggih. Kula ngomong sing penting sampean paham, sampean iso nglakoni napa sing kula omongne, terutama sing ngomongne kula dhewe nggih iso nglakoni sing kula ngomongne. Sebab berate wong ngomong menghadap Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin ngendikan Imam Al-Ghazali, besok wong sing pinter ngomong sing gak nglakoni
matine lambene diguntingi dhewe ana ngalam kubur. Saderenge teko ngalam akhirat. Niki berarti wong ngomong, Pak. Dadi akhir zaman akeh wong pinter ngomong. Akhir zaman itu banyak orang pinter ngomong tapi prakteknya kosong. Banyak orang yang memberi contoh tapi ditontoh susah. Ini akhir zaman. Lengka itu contoh kudune ngene, kudune ngene. Dewe-dewe kon praktek gak iso. Iki akeh akhir zaman. Maka akhir zaman banyak orang yang tertipu dengan penampilan. Jangan pernah tertipu dengan penampilan. Wong ayu ki rung mesti nyenengne, nggih mboten? Nggih, Pak, nggih. Bu, wong ganteng ki rung mesti ngayomne ati ya apa ora? Heeh, delok. Mau sing repot ya mikur pedagang, pejabat, tukang duwe sawah, wong tukang tandur. Repote wong duwe bojo ayu tekok bapak-bapak. Nggih, Pak, nggih. Ngentekne ragat mboten? Ora ngayemne apa ora? Ngkhawatirne ditinggal apa mboten? Ya kuwatir. Makane lek golek bojo do sing ayu-ayu, sing eleke aman wong demit ora doyan. Wong wedok nggih ngoten, repote susahe wong duwe bojo ganteng. Susah mboten? Dalam tukaran dhewe kene. Enek sing boten, enek sing nggih. Niku ora yo ora jenakne ati. Makane enek unen-unene wong. Wong ki bojone ganteng si wayu, wong ganteng niku wong wedok, wong lanang bojone wayu ni siji pejabat. Loro kiai, telu wong sugih. Dungge boten? Ah. Lho, niku nggih. Lah kok enek pejabat bojone elek, kiai bojone elek, wis nasib. Niku penasib, aja usul. Usul sing keri timbul masalah, nggih mboten? Heeh. Pokoke angger jenengan niku mengki nglakoni napa sing kula aturne, insyaallah. Kula dhewe praktekne. Ya ayyuhalladzina amanu. Niki wis pilihan. Dawuh Quran itu kalau yang disebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu itu udah pilihan, udah diseleksi oleh Allah. Orang-orang yang beriman, kalau masih ya ayuhanas itu umum keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini mendapat perintah dari Allah. Tapi kalau udah ya ayuhalladzina amanu, ini khusus hai orang-orang yang beriman. Ku lu ngucapo siro, berbicaralah kaulan dengan perkataan atau pengucap sajidan kang bener. Iki yo enek wong ahli mantek, ahli ilmu pembicaraan dibantah. Saya udah tepat, Pak, berbicara. Pakai mulut saya itu berbicara. Sing dimaksud ayat ngomong sing bener ki sing piye? Aja pernah ngapusi, aja pernah ngecewakne wong, aja pernah nglarani wong. Niki bahasa ayat, kulu kaulan sadida. Tapi susah, Pak. Maka orang ngaji itu sangat mudah untuk mempraktekkan dalam masyarakat. Piye carane kula jenengan orang larani atani atine wong? Piye carane kula jenengan iso nyenengne wong? Iki sing aneh. Nek ngaji niku ora aneh, mudah. Membaca ayat itu sangat mudah, tapi mempraktekkan ayat itu sangat berat. Mula ayo mumpung niki bulan Muharram dipraktekne bareng-bareng, krana wong sak nembane iki pengen uripe slamet, dunya slamet, akhirat. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Kulu kaulan sadida. Maka berbicaralah yang jujur. Maka Nabi itu dipunyai kelebihan yang namanya mukjizat. Kalau Anda ingin mempunyai kelebihan yang namanya karomah para waliullah, maunah para orang-orang awam, maka berbicaralah yang sungguh-sungguh. Bisa dipercayalah Anda oleh Allah. Maka Nabi dan Rasul mempunyai sifat 4: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Orang-orang yang mempunyai kelebihan pasti bisa dipercaya oleh Allah. Baik kelebihan apanya? Kelebihan doanya, kelebihan karomahnya, kelebihan-kelebihan dan lain sebagainya. Maka dengriki, mulong ayo bareng-bareng golek derajat gune Gusti Allah. Hati-hati, kalau disampaikan Pak Lurah pemenang arep pilkada, ngene iki akeh setan, Pak. Akeh setan.
akeh ahli fitnah, banyak ahli ahli adu domba. Maka Indonesia itu enggak pernah akan jaya. Penelitian saya bukan menyepelekan pejabat, akan tetapi banyak orang-orang yang enggak jujur, banyak orang-orang yang memegang peran, akan tetapi memanfaatkannya. Karena Indonesia akan lama bangkit, tapi enggak usah khawatir. Indonesia ini penuh dengan karomah, penuh dengan kekasih-kekasihnya Allah. Di dunia ini hanya negara kesatuan Republik Indonesia yang super power, ajijaya, bukan luar negeri, akan tetapi Indonesia yang bisa menjaga keutuhan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama-agama, berpulau-pulau, hanya negara luar negeri, berapa suku, berapa agama, hancur, banyak yang adu domba, kobong. Makane kula sampe ning kali dulur-dulur dadiyo menungso koyok pring apus, pring tali, ulet bisa dipakai kemana aja, bisa untuk tali, bisa untuk mikul, yo bisa untuk numbak. Ojo dadi menungso koyok resek garing, paham pak? Rumput kering diikat kuat, dia remek, mudah terbakar. Nah ini hati-hati, harus punya prinsip persatuan dan kesatuan kita jaga demi keutuhan Kabupaten Mesuji, demi keutuhan Provinsi Lampung, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diikat oleh Pancasila, jaga persatuan dan kesatuan, jaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini mulane para sederek-sederek, perkataan ini yang dipegang manusia pertama, ucapan. Makanya berkatalah yang benar, berkatalah yang baik, sidik, tablet, amanah, fatonah. Jadilah orang-orang yang jujur, baik untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan keluarga, untuk masyarakat, untuk khalayak yang luas. Walaupun toh kanan kiri kita tidak ngerti, tapi jangan pernah menyepelekan Allah. Innahu alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap anda-anda semua selalu mengawasi gerak-gerik lahir dan batin.